Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Santri Muhammad Irsyad Budiman. Berdirinya saya di sini karena ingin menyampaikan pesan mengenai 5S. 5S bisa dipanjangkan menjadi senyum, salam, sapa, sopan, santun. Slogan ini dicetuskan oleh guru kita semua, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, sebagai cara untuk akhlak yang baik. Penggunaan 5S merupakan cara dasar atau basic dari akhlak yang mulia yang merupakan kebutuhan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai poin 5S. Yang pertama, senyum. Senyum telah diperintahkan melalui hadis, dan senyum juga merupakan salah satu cara kita untuk bersedekah kepada orang lain. Dan yang kedua, salam. Salam yang berbeda dengan sapa, tapi juga berhubungan, adalah menyalami orang yang di sekitar kita, seperti menyalami ustadz yang sedang lewat, atau menyalami orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, sapa. Sapa adalah memanggil atau menyahut orang yang sedang lewat, lalu bersalam dengannya. Dan yang keempat, sopan. Sopan adalah memuliakan seseorang dengan panggilan atau perbuatan seperti bungkuk ketika saat ustadz lewat dan bungkuk ketika orang yang lebih tua daripada kita lewat dan lain-lain. Dan yang kelima, santun. Santun adalah mendahulukan orang lain sebelum diri kita sendiri, seperti membukakan pintu dan membiarkan ustadz masuk duluan, dan membukakan pintu orang untuk orang tua dan membiarkan orang tua masuk duluan. Sekian dari saya selaku penyampai ceramah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.